menulis kata-kata yang berhubungan dengan keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, dan nenek. Nah, dengarkan video Miss Ray dengan baik, kemudian buatlah tugas anak-anak di rumah, oke? Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis kosakata tentang keluarga. Sebelum kita mulai, coba anak-anak lihat dulu kata-kata yang ada di kotak ini. Mari kita baca sama-sama dulu. Ini adalah ayah. Ada yang tahu ini bacaannya apa? Ibu. Bagaimana dengan ini? Apa ada yang tahu? Kakak. Ini adik. Yang ini kakek. Yang terakhir ada nenek. Nah, setelah kita baca sama-sama, sekarang anak lihat gambar yang ada di bawahnya. Selanjutnya, anak-anak harus menulis nama dari setiap gambar yang telah disediakan. Pertama, lihat gambar yang ini. Ini adalah gambar ayah. Ayah. Coba anak-anak cari nama ayah, kemudian tulis kata ayah di sini. Selanjutnya, lihatlah gambar ini. Ini gambar ibu. Ibu. Coba anak-anak cari mana kata ibu, kemudian ditulis di sini. Selanjutnya, lihat gambar yang ada di sini. Tanda panah mengarah ke gambar kakak. Coba cari mana kata kakak, kemudian ditulis di sini. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar kakek. Kakek. Cari kata kakek, kemudian ditulis di sini. Selanjutnya ada gambar nenek. Coba cari kata nenek, kemudian anak-anak tulis di sini. Yang terakhir, Miss Ray akan buatkan tanda panah. Anak-anak tahu ini siapa? Adik. Adik. Coba cari kata adik, terus anak-anak tulis di sini. Nah, bagaimana tugasnya? Bisakah anak-anak mengerjakan di rumah? Pasti bisa ya. Jangan lupa ketika anak-anak mengerjakan, minta tolong ke mama papa untuk ambil fotonya, kemudian dikirim ke Miss Ray atau ke Miss Mahia. Oke, sampai jumpa dulu anak-anak. Bye-bye.